Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Baru-baru ini, Hamzah Zainuddin mengatakan kebenaran akan terungkap juga satu masa nanti. Demikianlah respon yang diberikan oleh Ketua Pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin berhubung penafian Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mengatakan tidak campur tangan sehingga timbalannya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan DNAA daripada 47 pertuduhan baru-baru ini. Menurut Hamzah lagi, rakyat akan sentiasa membuat penilaian berhubung perkara tersebut sama ada beliau benar tidak campur tangan ataupun di sebaliknya. Dan Hamzah juga berkata Anwar sudah menjawab dengan mengatakan sejak awal lagi telah melakukan kesalahan semasa kes dibawa ke mahkamah. Tambahnya lagi, pendakwaan raya yang membawa 47 kes tersebut juga terpaksa dihentikan. Itulah gambaran bagi memudahkan untuk orang ramai berfikir sama ada logik ataupun tidak pendakwaan raya dikatakan mengambil keputusan untuk berhenti. Terdahulu, Anwar menyifatkan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun memberikan penjelasan sewajarnya sebelum menamatkan perkhidmatan sebagai Peguam Negara. Menurut laporan Akbar juga, Anwar meminta Peguam Negara kemukakan fakta dan bukti dan Idrus telah sertakan 11 fakta untuk mahkamah untuk hakim membuat keputusan terkini. Sekian poin khas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.